Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kegiatan pembelajaran berbasis TIK atau yang kita kenal dengan Pembatik yang dilaksanakan oleh Pusat Data Informasi atau Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi harus mendapat dukungan. Sistem bimbingan teknis yang dibagi menjadi 4 jenjang diharapkan dapat membantu guru untuk memiliki kemampuan literasi digital dan menjadi pemimpin pembelajaran yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi di komunitasnya masing-masing. Pemanfaatan teknologi pada pembelajaran juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saat ini sesuai dengan kodrat zamannya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu keharusan. Kegiatan Pembatik diharapkan membantu guru untuk memiliki kompetensi dalam menggunakan IT dalam pembelajaran. Di samping itu, salah satu juga program yang kita kenal dengan nama program Ki Hajar, Kita Harus Belajar, yang menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan basic, intermediate, dan final dapat dijadikan wadah bagi siswa untuk melatih keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Untuk itu, kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, mendukung penuh kegiatan Pembatik dan kegiatan Ki Hajar tahun 2022 ini dan mengajak seluruh guru untuk berpartisipasi aktif pada 2 kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.